Saat ini, kopi merupakan salah satu minuman yang menjadi favorit bagi kalangan muda. Namun demikian, ternyata ada beberapa orang yang kadang mengalami mual setelah minum kopi. Apa yang menyebabkan rasa mual tersebut dan bagaimana solusinya? Yuk simak penjelasan lengkapnya dalam video kali ini. Penyebab munculnya rasa mual setelah minum kopi berasal dari kafein yang terkandung di dalam kopi. Kafein yang ada di dalam kopi dapat merangsang otak dan saraf sehingga membuat tubuh lebih bergairah dan mengurangi rasa ngantuk. Walaupun demikian, minum kopi juga memiliki efek samping. Kandungan kafein dalam kopi akan memicu produksi asam lambung yang meningkat. Hal inilah yang bisa memicu munculnya rasa mual setelah minum kopi. Untuk mengatasi rasa mual setelah minum kopi, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti tidak minum kopi ketika perut sedang kosong, dan juga minum air putih setelah minum kopi, karena air putih dapat menetralisir asam lambung.